Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MI Ali bin Abi Thalib Surakarta kelas 1. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini adalah gerak non lokomotor ya. Apa itu gerak non lokomotor, Pak? Gerak non lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Jadi kemarin sudah gerak lokomotor berpindah tempat seperti berjalan, berlari dan melompat. Hari ini adalah gerak non lokomotor atau gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, untuk presensi kalian cukup like video ini dan kemudian komen nama lengkap kalian ya untuk presensi, dan jangan lupa subscribe channelnya Pak Rizky. Dan untuk selanjutnya kalian menirukan gerakan non lokomotor berikut ini ya. Gerak non lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat. Yang pertama, mengayun kedua lengan kanan dan kiri secara bergantian. Yang kedua, gerakan menekuk lengan antara lengan atas dengan lengan bawah. Yang ketiga, mengangkat kedua lengan ke samping kanan dan kiri bersamaan kedua lengan. Yang keempat adalah memutar pinggul ke kanan, kemudian dirubah arahnya kemudian ke kiri. Masing-masing gerakan diulangi sebanyak 5 kali. Kemudian pendinginan. Yang pertama, kita ayunkan jari-jari kita ke depan dan ke samping, dihitung 1-10. Kemudian kita membungkuk dan mengayunkan lengan kita secara rileks, dihitung 1-10. Dan yang ketiga, kita ayunkan tungkai kaki kita ke depan, dihitung 1-10. Cukup. Nah, untuk pembelajaran hari ini Pak Rizky cukupkan. Jika kalian belum paham, kalian boleh bertanya, dan kalau bisa ditemani orang tua kalian ya. Dan Pak Rizky ingatkan, jangan lupa jaga kesehatan, kebersihan, dan jangan lupa berbakti pada orang tua. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.